Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Minalaihi guys. Kita sudah finish di 3 track. Kita sudah finish, sekarang kita mau selaluni rumah Pak Bupati Sabak dan nyambung timur. Oke, okay, guys. Oh. Pak Wontas, tetapi
dia adalah sesepuh dan memang sudah sepuh. Nah, saya lihat beliau ini setiap event gitu kan, pasti ada yang besoknya happy baru. Jadi lama-lama teman-teman kalau misalnya mau ada pengen mobil apa gitu kan, mau offroad gitu kan, saya sarankan incer mobilnya apa aja. Jadian satu, misalnya hari ini, ya kan, ini putus, C-nya putus. Kemarin waktu di hutan kota, gearboxnya ganti, dari baru. Kemarin lagi waktu di hutan kota juga, akinya rusak, ganti. Pokoknya semua, setiap event pasti ada. Saya pikir mobil Pak Kajati adalah mobil yang paling bagus. Baru semua. Kemudian rekan-rekan, kalau yang saya lihat dari teman-teman itu adalah yang saya perhatikan adalah kompakan. Meskipun lama, tapi nunggunya itu sambil bersendok-gurau, sambil senang-senang, dan tidak terasa akhirnya peserta-peserta lain sudah bisa masuk, baru kita kembali ke sini. Termasuk saya mohon maaf tadi saya duduk ini mobil siapa ya? Yang saya duduk ini mobil siapa ya? Pak Erli Pak. Hah? Pak Bini. Oh ya Pak Bini. Nah Pak Bini, saya nanti kan Pak Bini itu mobilnya kan nggak ada ini Pak, nggak ada, nggak ada. Silang-silang gitu. Mungkin saya kayak nanti begitu mandi mungkin akan kelihatan merah-merah. Keluar ya? Iya, kayak orang Roman itu. Ada silang. Artinya itu menjadikan satu kekuatan buat kita, teman-teman, perkembangan buat kita. Dan saya yakin memang kalau di hutan itu bukan berarti tidak ada aturan, ada aturannya. Teman-teman juga sudah mengakui itu, dan bahkan ditambah selain ada aturannya juga ternyata ada perkembangan yang kita bisa bina dalam kekuatan kita di operator-operator ini. Saya kira itu teman-teman, Pak Bupati, Pak Jati. Siap. Pak Kuntas, Pak El, Pak Mores, teman-teman sekalian, terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Mero. Katanya kalau di sini ada pantun. Belum dari akhir pantun ya. Bukan salam, bukan talam sembarang talam, tapi talam bersama emas. Bukan salam sembarang salam, salam agama mohon dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Brigjen Pol Yudawan Mas Winarso. Kita lanjutkan kepada kesan dan pesan dari Bapak kita, sesepuh kita, Bapak Dr. Johannes Tanak, yang kami butuhkan nasihat-nasihat dari beliau ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat kasih pimpinan perhitungannya. Penyataannya lah sehingga dalam kegiatan kita sejak pagi sampai malam ini semua seperti sejak awal tanpa ada satu kekurangan apapun. Semoga nanti ketika kita kembali ke tempat kita masing-masing juga kita tetap dalam penyataan dan perhitungannya sehingga kita tetap sehat. Demikian juga keluarga kita. Saya sependapat dengan Pak Prabowo tadi bahwa Bapak sudah tahu sih. Banyak hal yang saya lihat. Pertama memang kekompakan kita semua. Nah, dari offroad ini kita jangan kompak hanya di sini, tetapi ketika kita bekerja juga kita harus kompak, walaupun kita lain instansi, lain institusi. Kali ini saya sudah bawa sejak saya dari Kajari, kemudian dari Kajati dua kali. Ketika saya jadi Kajari, saya kompak dengan Forkopimda. Kemudian saya kompak dengan semua aparat penegak hukum sampai dengan
taruhkan. Karena ketika saya melaksanakan tugas, saya harus berkomunikasi, berdiskusi dengan penyidik, kemudian saya juga harus berkomunikasi dengan hakim, saya juga harus berkomunikasi yang baik dengan karutan. Karena ketika karutan kita mau sidang, dipersulit oleh karutan, akhirnya tahanan itu nama keluar, hakim pun dan hakim armah. Jadi kebersamaan ini kita bawa terus keluar. Dan ketika saya jadi kajati di Sulawesi Tengah, begitu juga saya dengan Pak Idam Aziz, kami juga kompak. Dengan Pak Ridho juga kami kompak. Nah, di sini juga kami juga kompak. Dengan Pak Kapolda, Pak Firman yang baru, dan dengan Pak Kapolda sekarang, kita juga kompak. Dan bahkan, Forkopimda kita, maksudnya komitmen kami. Nah, ini terbawa dari yang Bapak Tuhan bilang, kebersamaan kita selalu sejak awal sampai akhir, walaupun kita ketawa-ketawa cengkesan, tapi semua bisa finish. Jadi begitu juga kita dalam kerja, walaupun kita kelihatan seperti santai, tetapi pekerjaan semua terselesaikan dengan baik tanpa ada masalah, sama dengan begitu. Nah, ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang kedua, saya melihat sejak awal saya di sini dan kita melaksanakan kegiatan ini, banyak sekali perubahan-perubahan teman-teman saya dalam pengerjaan. Seperti contoh, Pak Yaitu, Kudang Pak Yaitu. Kalau dulu, pertama-tama, pokoknya hampir setiap kali seperti Pak Kapolda bilang, hari ini main, nggak tahu apa saja itu saya. Karena main tancap gas terus bong 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 bong, tentunya ada yang pak ganti lagi, jadi mobil baru terus kiri. Iya betul, tapi sekarang saya lihat sudah mulai terang bong bong bong. Jadi asas manfaat kita selalu perhatikan. Kita kegiatan ini dilengkapi dengan semua perlengkapan yang cukup lengkap. Ada teknisi, tidak cukup, harus ada wins. Ada wins saja cukup kalau tidak ada PNS, para reksek. Jadi kita memang harus kebersamaan. Nah, ketika saya melihat beberapa teman-teman, contoh aja lah, itu banggap, itu utama banggap. Karena kalau jalan itu sudah hong, enak. Tapi ada anggota satu itu banggap juga. Karena memang baru 2-3 kali yang masih parah tadi beri. Kita juga usahakanlah kita bawa pola ini ke dalam kerja. Kerja kita jangan emosi, kita lebih santai, tetapi selesai dengan baik tanpa masalah. Itulah kesan yang saya dapat selama mengikuti kegiatan off-road ini, dan kemudian saya aplikasikan juga dalam kegiatan tugas-tugas saya. Di mana saya selalu bertugas, saya selalu usahakan kekompakan. Kepada siapapun, saya kompak. Dan saya berharap teman-teman jangan hanya melihat pada kegiatan ini, tetapi bagaimana kita aplikasikan dalam kegiatan kerja kita setiap hari. Di dalam rumah tangga, di dalam organisasi, baik organisasi formal maupun non-formal. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada PNS kita yang telah giat tarik menarik sehingga semua kegiatan bisa terselesaikan dan baik, adanya koordinasi kerjasama yang baik ini semua kegiatan bisa selesai dan baik. Dan terima kasih juga kepada Bapak Bupati Tanjung tim yang telah bersedia dengan senang hati melayani kita semua sehingga kita dapat merasakan kenikmatan dalam hidup ini.
ini benar-benar lebih sukses lagi. Kita harapkan kerja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, apabila dalam kegiatan kita ini ada hal-hal satu sama lain yang tidak menyenangkan, mungkin pada saat kita bercanda, bersedang gurau, ada yang tersinggung atau ada yang tidak menyenangkan, mohon supaya itu kita lepas saja pada saat kita diundang dan kita seperti biasa lagi. Itu yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar kita ngobrol.
gitu ya. Thank you.